wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقد قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. عباد الله، sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Pada tahun ini kita masih dapat melaksanakan dua Id, Idul Fitri pada kesempatan yang silam dan Idul Adha. Ketahuilah bahwa bertambahnya umur atau adanya sisa umur dalam hidup ini tidak lain bagi seorang muslim adalah sebagai sebuah sarana untuk menambah amal soleh dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, barang siapa yang Allah sampaikan umurnya pada Ramadan yang silam, maka dia telah memetik banyak pahala termasuk Lailatul Qadar yang tidak dipetik oleh orang-orang yang telah diwafatkan oleh Allah. Dan siapa-siapa yang dipanjangkan umurnya sampai Idul Adha, maka dia telah memetik pahala dari amalan-amalan terbaik di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, termasuk puasa Arafah dan amalan yang paling mulia di hari penyembelihan dan hari tasyrik, yaitu Idul Kurban atau menyembelih hewan kurban. Ibadallah, ini adalah nikmat penambahan amal saleh dengan masih adanya sisa umur yang kita miliki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah semoga umur yang tersisa ini berisi ketakwaan kepada Allah dan berisi dalam rangka membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau dan para sahabat dan seluruh umat yang mengikuti jejak langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, pada kesempatan yang mulia ini khatib akan menyampaikan sebuah tema mengenai amalan hati, yaitu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang tulus ikhlas. Ibadallah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya amalan yang paling tinggi adalah amalan hati. Di dalam hati kita ada amalan yang selalu dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara amalan hati adalah ikhlas.
Di antara amalan hati adalah as-sidqu atau kejujuran. Di antara amalan hati adalah at-tawakkal 'ala Allah, bertawakal kepada Allah. Di antara amalan hati adalah at-taubatu ila Allah, taubat kepada Allah. Di antara amalan hati juga adalah as-sabru, sabar terhadap semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun di atas itu semua ada satu amalan hati yang paling tinggi nilainya yang tidak ada terkalahkan. Apa itu? Yaitu amalan hati tauhidullah azza wa jalla. Hati yang mentauhidkan Allah, hati yang menjadikan hambanya mengaku sebagai hamba Allah dan tunduk kepada seluruh perintah Allah azza wa jalla. Ini adalah asas yang paling penting. Ini adalah amalan yang paling tinggi berdasarkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat bertanya bernama Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar adalah hamba Allah yang paling takut dengan kemegahan dunia. Abu Dzar sempat meninggalkan Madinah, tinggal di gurun, sebab setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak fitnah. Beliau khawatir akan agamanya. Beliau pergi ke gurun, meninggal di gurun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebelum beliau wafat, rahimallahu Abu Dzar, asha wahidan wa tufiya wahidan wa bu'itha wahidan. Allah Subhanahu wa taala semoga merahmati Abu Dzar. Dia hidup dalam kesendirian, wafat dalam kesendirian, dan dibangkitkan dalam kesendirian. Abu Dzar pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyu 'amalin afdal?" Amal apa yang paling mulia? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Antasyhadu an la ilaha illallah." Bahwa engkau bersyahadat, engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Apa maknanya? Maknanya anta 'abdun wallahu 'alallahu khaliqun. Anta 'abdun wallahu ma'budun. Anta makhluq wallahu khaliqun. Antum adalah hamba, Allah adalah pencipta. Antum adalah hamba, Allah adalah Tuhan yang disembah. Inilah ibadah yang paling mulia. Dengan modal tauhid, penghambaan kepada Allah, mengaku sebagai hamba, maka tunduklah seseorang itu kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi seseorang yang menolak dirinya sebagai hamba, maka tidak akan mampu dia untuk menyembah Allah, maka dia akan melarang, menahan dan melawan hukum-hukum Allah azza wa jalla. Ibadallah, kisah Nabi kita Ibrahim alaihissalam adalah kisah paling mulia yang mencerminkan ibadah tauhid, yang mencerminkan tentang ibadah qalbiyah, tentang ibadah hati tauhid. Tidak ada ujian yang lebih berat yang Allah ujikan kepada makhluk di dunia ini daripada ujian yang Allah ujikan kepada Ibrahim alaihissalam dan kepada Ismail alaihissalam. Mereka berdua adalah qudwah. Mereka berdua adalah contoh bagi kita. Ditambah sang ibunda bernama Hajar. Hajar juga adalah qudwah. Lengkap sudah di sini qudwah. Qudwah sebagai orang tua diwakili oleh Ibrahim alaihissalam. Qudwah sebagai anak-anak muda, anak-anak yang masih baya diwakili oleh Ismail alaihissalam. Dan khutbah untuk para ibunda diwakili oleh Hajar alaihissalam. Mereka adalah wanita, anak dan ayah yang bertauhid, yang sangat mengerti mereka adalah hamba dan Allah adalah Tuhan yang berkuasa, yang mempunyai perintah apa saja harus kita. Ibadallah, yang pertama kita lihat Sayyidatu Hajar. Seorang ibu bernama Hajar ditinggalkan di sebuah negeri yang bernama Makkah al-Mukarramah. Negeri yang jelas tidak ada saat itu apapun, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, air, bahkan manusia dan binatang pun tidak ada di tempat situ. Tidur beralaskan batu, beratapkan langit, hanya berbekal dengan makanan secukupnya dan air secukupnya. Ditinggal di tempat itu. Perhatikan kisah ini. Kemudian Ibrahim berjalan. Kemudian Hajar bertanya, "Wahai Ibrahim, engkau meninggalkan kami di sini?" Ibrahim pun melalui
melanjutkan perjalanan yang tidak menjauh. Kemudian untuk kedua kalinya Hajar bertanya, wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Kemudian Ibrahim pun berangkat pergi, tidak menjawab pertanyaan Sayyidah Hajar. Sampai tiga kali pertanyaan, wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Tidak ada jawaban saat itu, ibadallah. Maka kali keempat, seorang istri, seorang ibu, kali keempat tidak muncul kemarahannya, tapi muncul penghambaan kepada Allah. Dan beliau mengatakan, Allah Amara. Kali satu tidak dijawab, kali dua tidak dijawab, kali tiga tidak dijawab, kali empat muncul kehambaan kepada Allah dan berkata, apakah Allah yang memerintahkanmu? Kemudian Ibrahim mengatakan, iya. Maka sang ibu yang tulus ikhlas tauhidnya memahami, ini perintah Allah. Maka menerimalah beliau berada di negeri itu dalam kesendirian hanya dengan seorang bayi. Ini adalah pemahaman yang indah. Seorang ibu yang sabar apabila ada tugas, apabila ada perihal perintah Allah, maka itu harus didahului dari kepentingan ibu itu sendiri dan anaknya. Sebab Allah Akbar. Apakah ini perintah Allah? Kalau iya, perangi. Inilah ibu dari sosok seorang anak bernama Ismail. Contoh yang berikutnya adalah seorang bapak, yaitu Ibrahim alaihissalam. Kita ketahui Ibrahim alaihissalam, beliau bermimpi. Dalam mimpi beliau menyembelih anaknya. Ketahuilah bahwa mimpi itu adalah wahyu dari Allah, dan mimpi adalah cara Allah memberi wahyu dengan sangat lembut. Banyak cara Allah memberi wahyu, dapat berupa Jibril datang kepada Nabi Ibrahim, dapat berupa Allah menyampaikan langsung kepada Nabi Ibrahim. Tapi untuk kasus atau kisah atau amanah perintah penyembelihan, Allah memberikan perintah dengan lembut, yaitu Allah berikan mimpi. Mimpi yang berulang tiga kali, di mana dalam mimpi itu sampailah Ibrahim yakin bahwa ini adalah perintah. Saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak saya. Namun Ibrahim alaihissalam, seorang yang bertauhid, yang mengerti perintah Allah, yang tahu sebagai hamba Allah, beliau tidak menyembunyikan perintah tersebut. Beliau keluarkan perintah tersebut dan sampaikan kepada sang anak. Perhatikan perkataan Ibrahim. Ibrahim ketika berkata, beliau tidak mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, saya diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Tidak. Ibrahim menyampaikan mimpi kepada seorang anak yang seumur kalian, wahai santri. Anak kecil, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Anak yang belum akil baligh, disampaikan mimpi kepada anak tersebut. Anak tersebut bernama Ismail. Maka berkatalah wahai, berkatalah Ibrahim kepada anaknya Ismail dengan panggilan, ya bunai, wahai putraku, wahai anakku, wahai para guru. Perhatikan kata ya bunai adalah sebuah perkataan yang lembut. Para ulama mengambil sebuah kesimpulan dari kata ya bunai yang ada di dalam Al-Quran, baik itu dari Luqman al-Hakim atau dari Ibrahim alaihissalam. Apa maknanya? Maknanya jika kalian ingin memerintahkan anak-anak kalian tentang perintah Allah, maka perintahkanlah dengan kelembutan. Jika kalian ingin mengajarkan mereka perintah Allah yang kaitannya mereka menyembah Allah, maka lakukanlah dengan kelembutan. Agar ikhlas mereka melakukannya, agar ridha mereka melakukannya, tidak atas paksaan dan kemarahan anda. Inilah yang ditarik kesimpulan dari kata ya bunai. Maka Ibrahim memulai kata ya bunai, perintah ini perintah yang sangat berat, tidak terulang dari sejak Nabi Adam sampai kiamat kelak. Ini perintah berat. Dan Ibrahim tidak mengatakan perintah. Ibrahim hanya bercerita alaihissalam. Beliau mengatakan, ya bunai, wahai anakku, wahai putraku. Tidak dipanggil namanya, wahai Ismail, ta'al, la. Ismail, ya ta'al, la.
Ismail, ya bunai, wahai anakku, inni ara fil manami anni azbahu, aku melihat dalam tidurku bahwa aku menyembelih. Ibadallah, Ibrahim tidak sedang berbicara perintah. Al-walad, seorang anak, saghir. Qabla al-bulugh, saghir. Anta akbar ya rijal, anta akbar minhu. Anak kecil, kalian lebih tua dari Ismail. Ismail mendengar mimpi ayahnya. Kalau Yusuf mendengar mimpi anaknya, saya ya Allah ya wahai ayahku, inni raaitu 11 kawkaba, saya melihat 11 bintang. Anak ke ayah, kemudian ayah menangkap sebagai rasul, ini adalah petunjuk Allah, ini dari Allah, ini wahyu dari Allah. Hada Ya'qub nabi. Sekarang kita balik kasusnya, Ibrahim nabi, wa Ismail walad saghir. Ma huwa bin nabi, seorang anak yang kecil. Abillah yub'at nabiyan wala rasul. Ayahnya bercerita tentang mimpi. Mimpi bukan perintah. Lantas apa jawab daripada seorang anak kecil? Lam yablugh bihul. Kata Ismail, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Yani Ismail, fahima Ismail annal manama wahyun wa amrun min Allah. Ismail as-saghir, Ismail yang kecil, faham bahwa ini adalah perintah Allah. Ayahnya bercerita mimpi. Mana? Saghir Ismail memahami. Hada amru. Ya syekh, inta kabir, antum kabir. Hal antum fahimtum amr Allah? Antum tahu salat adalah perintah Allah. Salat perintah Allah. Salat perintah Allah. Tapi coba antum, apakah antum mau menggapai salat itu? Hada amrullah. Allah tidak memerintahkan kalian untuk disembelih. Nah, Ismail, ayahnya tidak bercerita tentang menyembelih dia, hanya cerita mimpi. Tapi Ismail memahami ini adalah sebuah perintah. If'al ma tu'mar, yakni annaka ma'mur ya abi minallahi li dhabhi. If'al dhabh salaf taqti ma ra'aita fil manam. If'al satajiduni insyaallah min as-sabir wa la tsawir. Anta antum kira-kira fikirkan anak kecil yang seperti ini, apa yang disampaikan oleh ayah ibunya sampai dia paham bahwa itu adalah perintah Allah, sampai dia mau menerima perintah Allah? Bukan lain dan bukan tidak adalah karena tauhid fil qalb. Yafham hadha al-walad as-saghir annahu 'abdun wa lahu khaliqun, Allahu khaliq. Karena dia faham, dia hamba, huwa yafham annahu 'abdun. Kam min an-nas ma yafham annahu 'abdun yatakabbaru wa yadhur mushkil. Banyak orang yang tidak faham dia adalah hamba. Ara'aita fir'aun fa qala ana rabbukumul a'la. Ara'aita hadha fir'aun, ra'aita fir'aun menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan. Liman? Li'annahu la ya'lam annahu 'abdun, annahu makhluq. Karena dia tidak paham dia adalah hamba. Ismail alaihissalam faham dia adalah seorang hamba. Kalau sudah hamba, apa perintah yang masuk? Diam. Uskut. Sami'na wa ta'ana. Sami'na wa ta'ana. As-sam'u wa ta'ah bisa dilakukan dengan tauhid, istislam. Maka sang ayah mendapatkan sebuah jawaban yang baik dari sang anak. Perhatikan bahwa perintah Allah kepada Ibrahim tidak akan berhasil kecuali Ismail menerima perintah Ibrahim alaihissalam. Mahmakana annahu nabi, idza rafada Ismail la yuhaqqiq, la yastati tahqiq amri. Kalau Ismail menolak, Ismail menolak, la yuhaqqiq, adzbah la yahsul. Jadi permasalahan di sini adalah Ismail, seorang anak yang kecil, bersedia mengamalkan perintah Allah. Anta fakir ya syabab, anta fakir ya syabab, wahai pemuda, anta anak-anak kecil, fakir bahwa seorang Ismail masih kecil memahami Allah adalah Tuhan, beliau adalah Tuhan. Maka berangkatlah. Falamma aslama, maka dalam hal ini dua-duanya kemudian berserah diri. Perintah kepada Ibrahim, tapi yang berserah diri adalah Ismail. Ismail alaihissalam, masya Allah,
beliau ikut berserah diri bersama ayahnya. Wa tallahu lil jabin, yakni ketika diletakkan Ismail di atas tanah. Namun sebelum itu dalam perjalanan Ibrahim alaihissalam berjalan untuk membawa anaknya menuju tempat penyembelihan atau manhab. Di tempat pelemparan jumroh pertama ada syaitan, mengganggu syaitan, kemudian dilempar dengan 7 butir batu. Di tempat pelemparan kedua juga demikian, kemudian diganggu oleh syaitan dan dilempar lagi dengan batu oleh Ibrahim alaihissalam. Begitu juga tempat yang ketiga, 3 kali godaan merasuki Ibrahim dari syaitan, mengatakan, wahai Ibrahim, anak yang saleh, anak yang nurut, anak yang disembelih mau, maka perintah lain ringan bagi dia. Sembelih siap, maka jangan pikir perintah lain. Semua perintah tidak akan ditolak, sebab disembelih pun dia bersedia. Sebab hamba Allah. Maka kata syaitan itu, kemudian kata Ibrahim, tidak. Ditipu sampai tempat penyembelihan. Ayah membawa pisau, anak siap disembelih. Untuk menghindari kesedihan, sang ayah melihat air mata sang anak, sang anak melihat air mata sang ayah, dan sang anak melihat pisau, supaya ini semua tidak terlihat. Wa tallahu lil jami ay adda'ahu wa wajhuhu muttajhun ila Allah, wajahnya menuju ke bawah. Wa tallahu lil jami al jami ala Allah, supaya apa? Tidak terlihat masing-masing. Maka tengkurap seperti ini, ingin disembelih dari sisi belakang. Untuk apa? Menghindari gagalnya perintah ini. Siapa yang menyangka bisa saja Ismail pada saat ditidurkan, tidak ada diikat, tidak ada ditalikan, tidak ada yang memegang, bisa saja dia pergi, bisa saja dia kabur. Namun Allah Subhanahu wa taala menguatkan Ismail. Sekali lagi, dalam hadis, dalam ayat ini, peran pentingnya adalah Ismail. Ismail punya peran sangat penting sampai dia mau tidur untuk siap disembelih oleh ayahnya. Maka disembelihlah oleh ayahnya, ternyata pisau tidak mempan. Saat itu perhatikan kaum muslimin, wa nadainahu ayya Ibrahim, maka turun dari Allah suara, turun panggilan dari Allah, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Selesai sudah perkara, selesai sudah perintah kita laksanakan. Pertanyaannya, dalam mimpi huwa dzabah, dalam mimpi dia menyembelih, walakin, tapi dalam tahqiqul amri belum disembelih. Nah, al-amru muhaqqaqun qabla adh-dhabh wal-manamu yadhbah, berarti apa? Apa maknanya? Apa maknanya? Sembelihan belum selesai, tapi mimpinya disembelih. Apa maknanya? Al-qabul qabla itmamil 'amali bi sidqin niyyah. Al-qabul, kalian diterima amal oleh Allah sebelum selesai amal kita, sebab di situ sendiri bitauhid asyarak anta wahid Allah tastaslim wa taqbal qabilat Allah qabla ismami amal, sebelum sempurna amal Allah sudah menerima. Dan bahkan lebih dari itu, ibadah Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa amal bisa diterima walaupun antum tidak mengamalkan. Haji, al-amal yuqbal qabla al-amal wa la dun al-amal. Haji, anta tuqbal amal. Kaif? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, wahai Aisyah, wahai Aisyah, inna fil madinati rijalan, di Madinah ada kaum, kanu ma'ana yaqsu ma'ana habasahumul 'udhur. Di Madinah ada orang-orang yang mereka dapat pahala perang seperti kita. Aisyah bertanya, kenapa? Kan mereka tidak berangkat perang. Kata Nabi SAW, mereka berada di Madinah, tapi niat dan hati mereka ingin berperang bersama kita. Habasahumul udhur, mereka terkena udhur, sakit atau yang lainnya. Ibadah Allah, syuf, undur kaifa anna sinutan niyah sababu qabulul amal, sampai pun kita tidak atau belum mengamalkan. Inilah kupas singkat kita. Ikhlaskan niat kepada Allah, tauhidkan Allah, pahami anta aqullah, maka semua perintah Allah lakukan insyaallah dengan ringan ketika kita mengakui nama Allah Subhanahu wa taala. Aku lupa qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, istaghfiruhu innahu huwal ghafur.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل وتقبل منا أعمالنا ومناسكنا يا رب العالمين. عباد الله ومسلمين برحمة الله سبحانه وتعالى. Kesimpulannya, yang pertama, wahai para santri, wahai para guru, ibadallah, antum semua adalah hamba Allah. Kalau antum bermaksiat, tidak ada guru yang melihat kalian, maka Allah melihat kalian. Kalau kalian tidak mau sholat, mengumpat di dalam asrama karena kalian takut terlihat oleh guru kalian, sesungguhnya Allah melihat kalian. Kalau kalian tidak mau melaksanakan kewajiban kepada Allah, maka ketahuilah bahwa kalian masih lemah dalam tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Wahai para guru, jika kalian tidak ikhlas membina anak-anak kalian, santri-santri kalian, ketahuilah Allah tahu apa ada dalam hati kalian. Mungkin kalian sudah susah payah, letih-letih mengatur dan mendidik santri ini, tapi keikhlasan tidak ada, maka tidak diterima bisa jadi oleh Allah taman kalian di bawah Allah. Wahai kaum muslimin yang berkorban, jika kalian mengharapkan kepada Allah riya, maka bisa jadi dibagikan sudah kambingnya, dagingnya, tapi tidak ada penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka takutlah kepada Allah, bermuamalah dengan Allah biqalbik ant, ta'amul ma Allah biqalbik, karena Allah yara qalbak. Karena Allah memperhatikan hati kita. Khafullah biqalbik, takutlah kepada Allah biqalbik. Kun sadiqan ma Allah, akhlas niyatak. Allah Subhanahu wa taala melihat hati kita. Jika ikhlas, hati jika tulus, jika tauhid, apa yang kita minta akan diberikan, digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, qala Allah taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت السميع القريب مجيب دعوة قاضي الحاجة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر إخواننا المسلمين والمسلمات الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يا الله يا تهان كمي kuatkanlah keimanan dan ketauhidan kami kepadamu ya Allah. Jadikan hati-hati kami hati-hati yang mengimanimu dengan sesungguhnya ya Allah. Jadikan hati-hati kami hati-hati yang takut kepadamu ya Allah dalam kesendirian dan dalam keramaian ya Allah. Jadikan hati-hati kami hati-hati yang tunduk kepadamu ya Allah dalam beribadah kepadamu dan dalam bermuamalah kepada hamba-hambamu ya Allah. Ya Allah, maafkan hati kami ya Allah jika ada kekurangan ikhlas. Maafkan hati kami ya Allah jika ada tujuan-tujuan yang tidak baik. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana. Allahumma innaka ta'lamu ma fi anfusina wa la na'lamu ma fi nafsina. Wa la na'lamu ma fi nafsika faghfir lana. Faghfir lana ya Rabbana, faghfir lana ya Rabbana, taqabbal minna. إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله يا Tuhan kami, jadikan santri-santri ini santri-santri yang jujur ya Allah, yang ikhlas ya Allah, yang mentauhidkan kepada-Mu ya Allah, yang jujur ya Allah di dalam keramaian dan dalam kesendirian ya Allah. Tunjukkan mereka ya Allah jika mereka terjatuh kepada maksiat, anugerahkan mereka istighfar ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fasubhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.
rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.